Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, kali ini kita akan membuat perahu dengan tenaga mesinnya yaitu karet. Kita siapkan 14 stick es krim sebagai dasarnya. Lem, setelah itu kita garis membentuk perahu, lalu potong. Nah, jadi seperti ini. Kita siapkan stick lagi untuk dindingnya, potong sesuai ukuran ya. Potong menjadi 4 bagian. Nah, jadinya seperti ini. Siapkan tutup botol untuk mesinnya. Potong menjadi 4. Ini untuk baling-balingnya ya, teman-teman. Potong stick es krim menjadi 2 bagian yang sama panjang, dibagi menjadi 4, yaitu jadi 8. Lem yang kuat ya, biar tidak lepas. Ini untuk tempat propelernya nanti. Nah, ini bambu buat as propeler. Jadinya seperti ini. Lalu siapkan karet gelang, kita potong, kasih ikat di asnya. Setelah itu kita lem di alas perahunya, di atasnya. Kita cat bagian alas biar perahunya tidak tenggelam sewaktu meluncur. Oke, kita langsung test drive ya. Kita putar baling-balingnya. Yes, peluncuran sukses. Perahu berjalan dengan baik ya, guys.